Indonesia meraih medali pertamanya di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Medali perak dipersembahkan lifter Ninengah Widiasi dari cabang para powerlifting kelas 41 kg. Pencapaian ini membuat bangga bangsa Indonesia, tidak terkecuali Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, yang menyaksikan langsung penampilan Widi di Tokyo International Forum. Hari ini saya menyaksikan perjuangan Ninengah Widiasi dalam memperebutkan medali di Paralympic Games 2020 di Tokyo. Dan pada akhirnya memperoleh medali perak, medali pertama untuk kontingen Indonesia. Saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Ninengah Widiasi, peserta official dan para atlet Paralimpik lainnya, yang sekalipun dalam situasi sangat susah, sangat sulit pada situasi pandemi yang sangat membatasi gerak para atlet, tampaknya mereka tetap sangat bersemangat dan insya Allah akan meraih prestasi yang gemilang. Sekali lagi, terima kasih untuk medali pertama, medali perak pertama di Paralimpik 2020 ini yang telah diberikan oleh Ninengah Widiasi. Sambutan gembira dan bangga juga diberikan Menpora Zainuddin Amali yang langsung melakukan video call dengan Widi usai pertandingan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Papua. Akhirnya membuahkan hasil. Iya, Pak. Tapi gimana? Ininya? Iya, makanya. Nah, tadi waktu itu gimana? Waktu mulai pertandingan. Ada tegang ya, Pak? Iya, Pak. Tegang dan ini apa namanya? Tempat. Oh, gitu. Ya. Sangat. Makanya waktu saya lepas itu saya bilang kan anggap aja sedang di pelatnas. Tapi tetap aja ya. Iya, tegang, Pak. Yang berat Cina ya tadi ya. Dia ranking atas ya? Iya, dia memang pada waktu di Dubai bulan lalu dia mencapkan ini buat rekor. Oh gitu. Iya, tadi dia rekor lagi. Oh, tadi pecah rekor lagi dia? Iya. Dia buat rekor lagi tadi? Apa yang penting ini sudah bisa memperbaiki Rio ya. Iya, Pak. Nah, kan Rio perunggu ya waktu di Rio de Janeiro. Iya, Pak. Ya. Nah, siapa tahu Paris masih bisa ikut, yang penting jaga kesehatan. Aktif. Ya. Iya, Pak. Jadi tetap walaupun sudah bertanding, sudah selesai, ya, tetap jaga prokesnya ya, tetap prokesnya. Dan kalau sudah kembali lagi, ya, ke Solo, di Solo, ya harus sudah mulai latihan lagi karena tahun depan kita akan ada ASEAN, ya, ASEAN Para Games. Ya, ya, Pak. Nanti kalau sudah memungkinkan, saya mampir lagi ke Solo. Iya, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Salam ya buat semua, buat Pak Semi. Baik, Pak. Dan ya, yang lain-lain. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Widi. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ninengah Widiasi berhasil meraih medali perak usai berhasil mengangkat beban seberat 98 kg. Sementara medali emas kelas 41 kg diambil lifter Cina Guo Lingling yang juga memecahkan rekor dunia para powerlifting.
Hasil ini juga memperbaiki perolehan medali yang diperoleh Widi di ajang Paralimpiade. Sebelumnya, di Paralimpiade Rio de Janeiro, Brazil 2016, Widi sukses mempersembahkan medali perunggu.